lamun hayang dagang maju, dagang maju ye, dagang sendal beak, sepatu beak, sore ngasupin ke toko isuk beak, dipaling berendaman. Itu pembacaan tadi dah. Bacaan kedua azin jinasi bil hajiatu kan jalahu ala kulli dhamiyatin min kulli fajin amiyak li yashadu manafi'. Nah, ini datang ke amik bagi ini cukup dah datang darinya. Jadi sebarang macam berlomba-lomba dibaca seperti 999. Bu, ngajowak ilmu aroh. Seringan baca itu. Insya Allah. Eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebel deui diangkat ku Allah pae erek diangkat ka mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh lamun jadi camat orang bisa jadi bupati lurah ge bisa ku ari mah nya. Anda cipura kula bayi orang bojong saya nudek siap jadi calon jadi bupati ku boleh didukung menayang ke bupati ku lah dukung asal beri haji pendita semiliar udah gak usah amin bayi gak doa hantu doa hantu emang lu tolol mau kos itu juga nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaanna naon eta bae apalkeun dikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak eta bae tilu kali maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres eta rabbana atina eta bae labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari ngiri dan ngomongkan eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidayah eta dek mah cicing teh wasal cicing mah teh kudu lebek-lebekan teh kudu enggak suwana. Ya, ya ini buat lebek-lebek muat awas. Tekudu teman ngan bagus dong Abdulna maca lebaik Allahumma lebaik. Berangkat singade di dia berangkatna jam sabaraha. Lamun jamna jam lain jam makruh. Maku sholat misalnya lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta sholat sunah safar sholli sunat safari rokatain lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkan ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan anu tarik sholat sunah safar ulah kanake atau ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah sholat sunah safar ulah geus langsung we make baju biasa berangkat teh kudu sholat sunah safar. Jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh. Berangkat. Tidak diberangkatkan di adanan heula. Kok supaya? Pae kan di adanan. Ini di adanan. Mun adan adan sorangan. Adan sorangan bae. Asa lu sih mun ulun mah ngaberangkatkeun ulun adan adan sorangan sakadaeknya nangis. Ngan ulah komat disunahkan azan tapi ulah komat sebab lain dek sholat okos kurang nguburkan mayit cek Imam Syafi'i sunah
di adana. Tapi berbeda jeung kakara kaluar orok ka dunia. Lamun orok kaluar ka dunia lahir ibuna, sunah cili katuhu di adanan, cili kenca di komata. Orok eta kakara kaluar tirahim ibuna ka dunia. Kuari jelema endek asup ka kuburan, bali berarti dikubur. Ditasbehkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakara lahir ka dunia dina pada kudu diadanan, ngan kudu aya perbedaan antara musabah jeung musabah be. Lamun orok mah nya adannya komat, tapi lamun deuk paeh mah deuk ka kuburan mah adan bae ulah komat. Ngeutkeun da kos kitu ge teh. Ieu kula sering jasa ieu ngadenge nu komat. Engke nanya na di jero kuburan salat. Allah. Heula eunteu teu nanaon geun teu bagus. Urang teh kudu sesuai jeung aturan. Sakali deui orok mah adanan ceuli ka tuhu, komatan ceuli kenca abeh. Manehanana nu pertama kadenge ku ceulinyana asma Allah. Jadi gede seitik nya geus kadenge oh baheula aing di adanan di komatan. Saki gede adanan di komatan tilok salat sia. Omongan. Nah, aing deuk ka kuburan mah adan bae ulah di komatan. Sarua deuk berangkat ka tanah suci sunah adan tetapi ulah komat. Nah, lamun pohon masa bodoh itu cerita iya. Bahkan lamun burang iya dagang geus dagang naon bae geh caritana ngajejes bae. Nyongajejes. Ngajejes teh baju-baju. Nah, di jampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana ka sasaeun geus tapi macet bae. Adan tengah peting di tengah imah opat arah ini ke kulon, lanjut ke kaler, lanjut ke wetan, lanjut ke kidul. Adan urang adan di tengah imah sorangan, ke kulon, ke kaler, ke wetan, ke kidul. Tengetkeun ni opat arah ya, abi maju lantaran namun maju-maju kan saya bisa ngapung emas gitu bayu. Nah, bisa anu ngaberangkat ke ninung bapak. Ayo maju makan kan anduran bisa kawin deui. Kakulon heula ngitina. Adzan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat adzan. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Saarah, sarebu. Siapa ini di bere jajaten deh gitu heran ini mah kumal maju baju dah tengah irah aja ini bere sana ibu bok berarti sana aja gajah nanti masih sange siapa yang hiji ya disugi itu bere seorang bojong ke dasarnya serius Bapak ya sebab numantak tuh maju didoakeun ku ahli hikmat geus, ku kiai biasa geus, nyana ngawirit geus, teu maju-maju. Di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun. Mungkin aya gangguan ti luar, mungkin dirina kurang menerang, maka ku azan sarebu, mun bisa saara sarebu, lamun teu bisa sarebu bagi opat. Jadi seberapa? 250. Ku coba ku ente dimulai jam 9. Di sembilan coba ini hanya nyaho aja. Ia mah hanya untuk degsugi dan tentu mah hanya nyaho berkenan. Ada 250 kali 250 searah sabara jam coba. Lamun sa jam berarti 4 jam. Tinggal kumah MTP kula di candolan ieu. Atuh cuma dak candolan susah geung mah. Pajar sopo gua di pendi mah tolol. Lain jenderang sudah jenderang dagang.
Atu ulah lah makan sepeker. Ulah peting-peting wiri dan makan sepeker. Beres ya anak buah. Tah serius sih malah nalagan. Ulah nu mantap ngomong gitu kuno. Di dia lu berteluh. Lain lalagan ini karasa. Oh, berarti rem sembarangan ye. Di jampe berarti azan. Di jampe berarti azan. Pok ente ka mana? Neangan jampe na hese di bojong kono berteluh ye. Ini karasa ye, karasa. Lain lalagan. Teluh berat ye. Teluh malulu ye. Wah, cenah kiai sok-sok nyaho. Ih. Wei, dicekel hiji bisa ye. Tah eta wiridan hiji tadi wazir, nomor kedua jang penangkal ilmu anu kurang tadi pekekahayan azan tengah peting opat arah, namun bisa 1000 searah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji. Anak kandasnya ada. Terkudu bebeja di kakulah hadiahan para kiai seperti eta. Kemudian boga gangguan dina usaha terutama dina usaha. Punya gangguan kita dina maju jadi ente, tata dina hebat jadi kurang. Ahi berarti ada gangguan dia. Adan 1000 kurang hiji. Berarti 900. 90. Pengen susah banget bisa ngitung aja. Saya ribu kurang hiji sih, saya 1090. Tuh beres. Nah, itulah.